Hi, Assalamualaikum. Nama aku Hora and welcome back to my YouTube channel. So, untuk video kali ini sebenarnya aku nak buat content request lah. Aku nak ulas pasal ni power strip yang aku jumpa dekat IKEA ni. Sebelum ni, aku dah pakai beberapa brand power strip. Ada yang normal macam yang tak ada surge protector tu. And then after that, lepas aku dah start pakai yang ada surge protector, yang first aku ada master plug. Aku pernah ulas 2 tahun lepas. Lepas tu aku ada juga pakai Belkin. Yang paling latest power strip yang ada surge protector, aku pakai ni Smart Surge 6. So apa yang aku perasan dalam banyak-banyak surge protector yang aku pakai ni, masalah dia adalah kabel tu tak cukup panjang. So memang aku tengok kesemua yang aku beli, master plug, Belkin dan juga Targus ni, semuanya adalah 2 meter. Ha, so 2 meter maksimum. So hari tu aku pergi, bagi aku not bad lah, sebab harga dia dalam 40 something or up to 50 kot. Dia consider separuh lah daripada harga power strip yang aku pakai sebelum ni kan. So bagi aku not bad lah, sebab dia ada features dia, cuma mungkin dia tak ada warranty kot. So kalau tengok kat sini, dia ada tulis dia ada kelebihan untuk 2 pin punya plug. Lepas tu ada USB. Aku tak tahu USB dia ni fast charging ataupun tidak. Dia ada surge protector kat situ. So not bad lah. Yang ni 3-way je, ataupun panggil 3-gang. Lepas tu dia ada ni, USB punya slot dekat situ. Benda simple biasa je. Atas ni nampak macam ABS, sebab aku pernah pakai brand UMS yang sebelum ni, warna kelabu tu kan. So dia punya voltage dia adalah 250 volt, hertz, frekuensi dia adalah 50 hertz. Lepas tu max load normal macam power strip biasa 13 amp, max rate dia adalah 2.5 kilowatts ataupun 2500 watts lah. Itu normal. So kalau korang nak pakai benda ni kat penapis air, make sure jangan on serentak lah. So make sure, okay, kalau boleh nasi satu and then tunggu dah habis masak baru on pula heater. So ni lebih kepada kegunaan pejabat je lah. Sebab kalau untuk barang-barang dapur tu, lebih baik pakai direct daripada wall, jangan pakai-pakai essential ni. So untuk fuse standard adalah 13 amp normal, cable rating dia 3 core. Lepas tu sizing dia adalah 1.25 mm. Dia adalah PSO standard, plug top standard dia. Lepas tu dia ada juga bagi cara-cara nak pakai dia. So dia cakap jangan AC lah, 2.5 kilowatts tu. And then guna indoor saja, sebab ni bukan waterproof. Lepas tu jangan letak, jangan tahu, jangan cover-cover dia dari bawah carpet ke apa, sebab dia punya heat dissipation tu akan mengganggu. And then jangan letak di laluan lah, supaya orang tak langgar ke apa. So dia punya USB-C dia tu, dia tulis input dia boleh daripada 100 to 240 volt, 50-60 hertz. So dia boleh pakai juga untuk US, sebab dia ada 60 hertz. So lepas tu USB output dia adalah 5 volt DC. So dia bukan fast charging jugalah, 2.1 amp. So agak rendah juga, sebab sekarang dah berapa lah, sekarang kau sedar lebih 2 kan. So okey lah, madai. So dia dah ada claim kat situ, produk ni confirm selamat untuk Malaysia, Singapura dan United Kingdom punya standards. Model dia ada tulis kat tepi tu. Model dia adalah IP3W NS USB. Produk ni diadakan oleh unistar.com.my. Tapi kalau kau yang berminat, boleh cari kat IKEA kot, sebab aku try cari online memang agak terhad jugalah maklumat pasal produk ni. So jom kita nyakotak dulu. So aku tengok dia punya kabel pun nampak meyakinkan. Tengok dia jenis memang one piece macam ni. So kalau terbakar, tukar baru terus lah. Ha, fuse dalam tu, kalau fuse belum boleh tukar lagi. Tapi kalau plug ni korang nak replace, memang baik tukar baru je lah. Tak recommended lah. Alah, RM40 je kan, berapalah sangat kalau nak dibandingkan dengan safety. Ya, kalau tengok kat situ warna kelabu ni, ni aku tak silap aku type G kot. So dia tak boleh masuk plug-plug lain. Type G Malaysia, United Kingdom okey lah. Tapi tak silap aku ada, aku ada beli Xiaomi punya air fryer tu, wah dia tak boleh sebab lubang. Yang tu nak kena pakai hand key.
Dia ada kat sini USB. Tengah-tengah tu ada LED indicator. So dia bagi tahu kalau charge is to full, dia akan turn green. Aku tak tahu kenapa dia tak nak cut off je, tapi so kat bawah ni dia punya wire connection. So kalau kau nak access, kalau ada disconnection ke apa tak puas hati apa, boleh buka bawah ni tengok, mungkin ada. Yalah, benda gerak-gerak kan. Aku pernah ada case wire tu loose kan. Loose pun bahaya juga sebenarnya. Wire ni kalau kita loose, dia akan menyebabkan high current. Sebab, dan itu boleh menyebabkan litar pintas juga. Dari segi kualiti butang dia, aku puas hati. Tak rasa macam cheap. Bila tekan tu rasa solid lah juga. Macam feeling power extension yang berkualiti jugalah. Dia taklah rasa ringan sangat. Solid, normal. Cuma kelebihan dia, ni first aku beli local brand yang ada surge protector. So jom kita test dulu. So aku dah pasang kat aku punya Targo 6 tu. Boleh tengok kat sini. LED dia menyala. So dia tunjuk memang walaupun kita cucuk ataupun tak cucuk, memang dia akan menyala. Cuma yang membezakan warna kuning tu lah. So yang ni sebab dia cakap dia friendly dengan plug 2 pin kan. So ni plug 2 pin. Aku punya Xiaomi punya charger. So kita try cucuk tengok macam mana. Aku dah berjaya cucuk. Cuma dia agak keras sikit lah. Tapi as long as kalau tengok dekat dipanggil apa ni, live dengan neutral punya terminal tu, bila ada longkang macam tu kan, memang normally plug 2 pin boleh cucuk lah. So ni salah satu feedback yang aku terima juga bila aku ulas pasal power strip daripada luar negara dulu. Dia orang tak suka power strip luar negara tu bukannya apa, sebab jenis power switch dia tu single dia. So macam macam kat sana aku punya Targo Smart Switch tu, aku punya master plug pun dia ada satu, tak silap master plug pun tak ada button. Master plug tak ada power switch, Belkin ada. Tapi satu je lah. So dia akan ada dekat main. Kalau korang tekan ni, dia buka semua. Kalau dia tutup, dia tutup semua. Cuma yang ni, ada individual. So far yang aku tengok, yang overseas yang aku pernah tengok power strip, Hanke lah. Hanke ada individual. Mungkin dia nak meet Asian punya requirement kot. Tapi bagi aku, so far sepanjang aku pakai, tak ada masalah. Sebab, yalah, dah, aku rasa kita dah pakai power yang okay kan. Power strip yang okay. So shouldn't be a problem lah. Sebab, okay, kita tengok kat sini power button dia, bawah tu ada LED indicator. Kalau kita tekan, dia akan menyala. Dua lagi tetap menyala lah. Cuma dia tak berapa, cukup terang sangat lah. Adakah berbaloi atau tidak untuk 3 gang? Bagi aku, not bad lah. Sebab kalau daripada korang pergi kedai hardware dan beli power strip yang bodoh-bodoh tu, alang-alang beli je lah yang ada surge protector. Aku bukan nak cakap beli brand ni, tapi belilah brand-brand yang diyakini sikit. As long as ada SIRIM apa semua, insyaAllah. So itu saja ulasan aku untuk kali ini. Terima kasih kerana sudah menonton. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.